Ini adalah lungfish atau lebih dikenal dengan nama ikan paru-paru Afrika. Keunikan ikan ini adalah kemampuannya bertahan hidup tanpa air dengan waktu yang panjang. Ketika musim kemarau tiba, lungfish akan menggali lubang di lumpur menggunakan mulut lalu masuk ke dalamnya. Lungfish akan terus menggali hingga mencapai kedalaman tertentu yang membuatnya nyaman untuk berdiam diri. Di dalam lubang, lungfish akan mengeluarkan semacam lendir dari kulitnya yang mengeras hingga membentuk semacam pelindung di sekelilingnya seperti kepompong. Selama berada dalam kondisi seperti itu, hanya bagian mulutnya yang dibiarkan terbuka agar bisa terus bernafas. Selama hibernasi panjang, lungfish menyesuaikan sistem metabolismenya. Setelah pasokan air kembali melimpah dan lumpur melunak, barulah lungfish keluar dari lubang. Karena tingkat metabolisme turun drastis, lungfish dapat tetap hidup dalam keadaan ini selama lebih dari 1 tahun.